dan sekolah berprestasi tingkat nasional diberikan kepada biar zaman makin modern, Harian Pos Kupang tetap keren. Bapak Ibu dari kue susu selalu menjual pisang susu. Beta Sonle berkata palsu, katong semua di sini semanis madu dan juga susu. Jalan-jalan ke Fatulihu, jangan lalu bawa lihu-lihu. I love you, ku cinta kamu, aku padamu, padamu aku. Salve dan shalom. Selamat malam untuk kita sekalian. Kami keluarga besar SMP Katolik Santo Yosef Nekoten, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Saya Romo Franciscus Amandus Oedinuper hadir malam ini. Minta maaf kami rame sekali karena itulah SMP. Ini ada ibu-ibu wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, wakil kepala sekolah kesiswaan. Urusan kesiswaan ada frater yang ambil gambar di bawah, dan ini anak-anak saya yang berprestasi tingkat nasional. Ada Miss Cilik Indonesia 2022 dari NTT, dari SMP Santo Yosef. Lalu ada Putra Tari Cilik Indonesia 2023, ada Putri Tari Cilik Indonesia Favorit 2023, ada Putri Anak Indonesia Top Model ya, 2023, ada Mr. Teen Indonesia 2023, dan juga ada Ketua OSIS yang mewakili teman-teman yang juara nasional dan juara di berbagai bidang dan tingkat. Saya datang dengan mereka ini supaya mau mengatakan bahwa anak NTT itu luar biasa. Kalau diberi kesempatan, anak-anak NTT itu bisa tampil dan menjadi juara berbicara di tingkat nasional dan menjadi berdaya guna untuk daerah, untuk tanah air kita dan untuk dunia. Terima kasih untuk Pos Kupang yang selalu menjadi tempat rumah bagi kami untuk membaca dan menulis. Dirgahayu Pos Kupang, selamat ulang tahun ke-31. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya pikir demikian dan terima kasih untuk penghargaan untuk kami. Kami persembahkan ini untuk umat Katolik Uskup Agung Kupang, Bapak Uskup Agung Kupang, untuk Dinas Pendidikan Kota Kupang, untuk para guru, orang tua siswa, dan anak-anak di Speksana Onekotin. Selamat malam dan terima kasih. Sekali lagi, selamat untuk SMP Katolik Santo Yosef Naikotin.